Ya, kita beralih ke informasi berikut ya pemirsa. Presiden Joko Widodo menjenguk cucu barunya dari pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Kunjungan ini merupakan pertama kalinya melihat secara langsung sejak kelahiran cucunya Selasa lalu. Presiden Joko Widodo bersama istri Iriana Jokowi tiba di Rumah Sakit Bunda Jakarta sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jokowi menyebut anak pertama dari pasangan Kaisang dan Erina Gudono ini dalam keadaan sehat. Diketahui anak pertama Kaisang dan Erina Gudono lahir pada Selasa 15 Oktober 2024 dengan jenis kelamin perempuan. Putri Kaisang dan Erina itu diberi nama Bebingah Sang Tansahayu. Tadi semuanya sehat. Anaknya sehat, ibunya juga sudah sehat. Ya, nengok cucu lama kan gak apa-apa. Belum berani saya, kalau masih kecil itu masih bayi, belum berani. Ya bapak ibunya dong, namanya tadi sudah sih, tapi kan sudah disampaikan. Apa? Bapak sebagai ayahnya manggilnya apa Pak? Iya, panggilannya Bingah, Bebingah. Bebingah itu bahagia. Harapan positif. Jawa.